mana? Gak tahu. Pokoknya lihat dulu aja deh. Oke, kita mau mandi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Taraka Kanal TV. Di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan review 15 koban yang ada di Malang Raya. Selamat menyaksikan. 1. Koban Jahe. Koban ini merupakan salah satu air terjun yang ada di kaki Gunung Bromo dan memiliki banyak cerita menarik. Contohnya saja dari asal-usul nama koban yang cukup unik yakni jahe padahal tidak ada satupun tanaman jahe di sekitarnya. 2. Koban Bidadari. Wisata alam ini menyuguhkan pemandangan air terjun yang masih asri. Pengunjung bisa menyaksikan air mengalir secara vertikal di tengah-tengah tebing. Alamatnya di Jalan Raya Gubuk Lakah, Poncokusumo, Kabupaten Malang. 3. Koban Ciblungan. Wisata alam ini merupakan lokasi air terjun yang sedang merangkak naik merebut hati para traveler. Lebih dari satu air terjun merupakan andalan dari Koban Ciblungan. Alamatnya di Jalan Raya Dampit, Lumajang, Purwoharjo, Malang. 4. Koban Pelangi. Air terjun ini terkenal sangat luas sekali dan berada di area rerimbunan dan terpencil ini dapat dicapai dengan berjalan kaki. Alamatnya di Dusun Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang. 5. Koban Rondo. Air terjun ini terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Air terjun ini sangat mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Akses yang paling mudah dengan melalui jalan raya dari Malang ke Batu dari sebelah timur. 6. Koban Srengenge. Wisata alam air terjun ini terletak di area sawah atau kebun. Di daerah Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Uniknya dalam satu lokasi wisata ini terdapat 3 air terjun nan elok. 7. Koban Tarzan. Wisata alam ini berada di kaki Gunung Bromo, sehingga memberikan panorama alam yang masih sangat alami. Lokasinya masih jadi satu dengan kawasan Koban Jahe dan Koban Jahe 3. Lokasinya berada di Desa Pandansari, Jabung, Malang. 8. Koban Tempur Sari. Wisata alam ini dipercantik dengan kafe apungnya yang sensasional. Lokasinya berada di daerah Jabung, Kabupaten Malang, koban yang sudah lama ada dan baru dikelola oleh Ikatan Pecinta Alam Begawan Abiyoso dan Perhutani. 9. Koban Tundo. Wisata air terjun di mana dalam satu kawasan dan dalam satu jalur air terdapat 3 air terjun dengan karakteristik dan keindahan yang berbeda-beda. Lokasinya berada di Dusun Sido Asri, Tambak Asri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Malang. 10. Koban Jodoh. Wisata air terjun yang cukup terkenal di Malang Raya, berlokasi di daerah Jabung. Untuk mencapai lokasi, kita harus jalan kaki sekitar 2 km. Tempat yang nyaman untuk menghilangkan kejenuhan, berpetualang dengan jalan kaki. 11. Koban Sewu. Wisata alam air terjun yang terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang, itu memang luar biasa indah. Pemandangan 2 tebing tinggi yang terbelah sungai kecil menjadi daya pikat tersendiri. 12. Koban Nirwana. Koban Nirwana mempunyai beberapa nama, di antaranya Koban Mbokarimah dan Koban Tundo Nirwana. Koban Nirwana memang belum lama ini dikenalkan ke masyarakat. Oleh karena itu keadaan alamnya masih sangat alami dan asri. 13. Koban Parang Tejo. Wisata air terjun setinggi 100 meter di sepanjang Kali Metro di sisi Gunung Butak ini dikelilingi oleh hutan. Lokasinya berada di Perinci Gading Kulon, Godehan, Kucur, Dau, Kabupaten Malang. 14. Koban Sumber Pitu. Lokasinya berada di Pujon, merupakan sajian alam yang tersaji.
menawarkan benteng tebing berkarakter khas sebagai penggambaran kokohnya perlindungan alam. Hijau adalah warna yang mendominasi tetumbuhan yang ada di sekitar. 15. Koban Talun. Air terjun ini berlokasi di Tulung Rejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Gemuruh air terdengar di seluruh sudut tebing. Gemericik cipratan airnya mampu menghasilkan kesejukan udara. Tebing tinggi yang menjulang sangat mendominasi. Demikian video kita kali ini. Selamat berjumpa kembali di video-video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.